Peristiwa mencoreng nama baik dunia pendidikan terjadi di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Hal itu terjadi seiring santer kabar pengeroyokan menimpa pelajar berinisial F di SMP Negeri 2 Celuring, Senin 28 Agustus 2023. Solehudin mengatakan, pihaknya juga menyayangkan pihak sekolah yang diduga angkat tangan atas peristiwa yang menimpa keponakannya. Tak hanya itu, dugaan intimidasi oleh oknum guru juga terjadi. Usai pihaknya mengadukan kepala sekolah SMP Negeri 2 Celuring ke kepolisian. Di tempat yang sama, kepala sekolah SMP Negeri 2 Celuring, Seneng Haryanto, saat dikonfirmasi mengatakan, peristiwa pengeroyokan sudah terselesaikan dengan jalur mediasi. Mirisnya, korban pengeroyokan berinisial R tidak mau lagi bersekolah di SMP Negeri 2 Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Pasalnya, pelajar yang duduk di kelas 7 masih trauma dengan aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.